dan selamat kembali bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan menjenguh sedikit Roblox Horror. Kita akan bermain Roblox Mocha. Ni baru keluar ni Roblox ni. Jadi tanpa buang masa, marilah kita bermain game horror Roblox Mocha ni. Let's go. Oh, chapter 1. Di chapter 1. Roblox Horror memang dia punya bunyi tu jarang tak mengecewakan. Okay. Kita di tempat gunung berapi. Dalam gunung berapi ke apa ni? Okay, aku ada flashlight aku rasa. Ada. Dah mula dah. Okay, kita ada sprint. Dah mula dah. Alright. First sekali emboss free dia memang padu. Okay, kita macam terperangkap dekat dalam gua ni. Dan juga hampir-hampir nak selesai tadi, tapi berjaya. Jumpa jalan. Itu dia. Oh, ni gua yang dekat main menu tadi lah. Oh, asal kabur, asal kabur. Boleh kabur lah. Jadi kabur lah kat sini. Weh, masuk ke dalam rumah. Patutlah kabur. Where am I? Per, cantik siap rumah ni. Right, so kita dapat kunci. 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 Kena tekan. Oh, kena tekan. So ini rumah yang cantik, bilik yang cantik. Ni gambar siapa ni? Gambar bunga-bunga. Oh, ini semua putih ni. Ada cermin yang tak ada reflection. Okay, kita akan pergi menyiasat setiap rumah ni. Aku rasa dapat tu apa tu? Front room key. Tandas memburuk dulu. Sedapnya. Ini siapa pula ni? Ha. Ini patung mana pula ni? Tapi bersedia cantik eh. Game Roblox secantik ini. So kita keluar. Aku rasa kita pakai room key. Let's go. Hari yang begitu indah. Di tengah-tengah. Tengok tu rumah kita tu. Aku teringat game ni. Hey! Aku teringat game yang apa benda tak nama game yang ada rumah besar tu. Kita ada scarecrow yang mungkin ada petanda sesuatu. Aku tak boleh lari kat sini. Tu dia. Orang-orang. Ada kunci ya. Bunky. Baik. Aku dah agak ada something. Aku tersesat dalam ni. Right. So itu dia ban yang kita kena pergi. Ban. Aku tak rasa buat guys. Sorry. Yes. Ada kunci lagi belakang ni. Masuk. Terus dapat kunci. Basement key. Sekejap kita check dulu. Ban ni ada apa. Alright. Tak ada apa. Tapi tadi aku dengar bunyi something tadi. Alright, so kita akan balik. Asal tiba-tiba gelap. Buka torchlight, buka. Kenapa ni? Oh, aku punya sprint eh. Aku berasa ada charge. Aku akan boleh spam je. Alright, kita gerak, kita tinggalkan tempat tu. Bahaya. Okay. Jalan sini. Alright. Okay, belakang tak ada apa-apa. Kita akan dapat. Tepi ni macam nampak macam cantik pula. Oh, tak boleh. So, kita akan pergi ke basement. Hai, basement! Kejut aku. Alright. So, kita dah masuk basement sekarang. Sedialah guys. Basement time. Okay, ada mentol. Dia ada suspicious. Di belakang portrait ni rupanya. Ada jalan rahsia. Wow. Sekejap. Ini tak nampak sangat ni. Okay. Kau tengok. Apa yang berlaku sekarang ni. Kau tengok. Apa tempat ni. Dengan aku tak nampaknya. Gelap tu. Oh! Orang pula.
Ada terkorak. Tu dia kuncinya. Ambil. Okay, there you go. Kena crouch punya. Okay, how about... You go here. And then we rotate. Okay, regen. Okay. There you go. Let's go. Woo! Yes! Dah masuk lah tu? Yes! Okay, apa jadi bateri? Apa gambar ni? Tu api. Yai. Ah, bahasa apa ni? Seram tu kat situ. Kena kejar. Open. Do you... Tak yai. Okay, ni tak ada tembus ke mana-mana. Oh, atas ni. Ada rumput-rumput. Kita boleh follow. Laluan apa ni? Alright. Tu ada macam... apa ni? Rumput-rumput. Egg destroy. Aik. Ada egg destroy pula. So, aku kena cari telur. Saya mencari telur. 5 biji telur. Mana telur. Haa, tu dah. Hai, master. Kau tengok, aku boleh cakap. Oh ni. Yes. There you go. One down. Mana telur tadi? Mana telur tadi? Okay, dia buat. Semua lah! Tak ilang telur! Yes! Yes! Dua! Telur. Let's go! Okay. Satu lagi. Dua lagi. Tu dia. Satu lagi. Mana satu lagi telur? Telur. Tu dia. Telur. Yes! Run. Lari. Yes! Finally! Binatang ni memang betul binatang punya binatang. Bakar kau di situ. Finally dapat juga bakar kelima-lima. Telur tu. Dah. What a game. Alright. Silau. The ancient evil who once lurked deep within the earth had been sealed. Set free in the rage of fire and ashes. Chapter 2. Yes. So itulah dia guys, Mocha. Alright, game ni aku record 40 minit, gamenya 10 minit je. Tapi masalahnya game ni memang kena retry, nak baca map tu. Lepas tu dia ada bug aku tak tunjuk pun. Tapi overall it's a good horror game untuk first part chapter yang pertama nak set up the story. Tapi sebenarnya binatang tu kira habis lah, mati lah kan. So apa-apa pun, kalau korang minat dengan video ni, korang suka dengan video Roblox horror ni, kasih like. Okay, nanti aku boleh buat Roblox horror yang lain. Kalau korang terkejut juga tadi, kasih like juga. Kalau korang tak suka telur-telur tu, kasih like. Jangan lupa untuk subscribe.
Jangan lupa untuk komen juga. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.